Halo teman-teman, kembali lagi ke channel aku, Aka Vlog Bella. Kali ini aku dapat kiriman dari Lazada Express. Beberapa hari lalu aku dapat free sale sebuah VR box dari Lazada Express, dan hari ini nyampe di rumah. Dan pada kesempatan kali ini aku akan mengunboxingnya. Penasaran kan bagaimana dalamnya? Mari kita lihat langsung aja, tidak banyak basa-basi, kita lihat. Maaf, pada kali ini saya menggunakan pisau agak sangat ekstrim. Ya, hati-hati. Ya, sabar. Lumayan tepat waktu pengirimannya. Nah, tampak dari belakang kayak gini. Kita lihat, ya sabar kan. Dan kita buang plastiknya. Wow, tampaknya gini, Bung. Dari boxnya aja kelihatan udah kayak glamor ya, luxury banget. Aku kurang tahu lebih jelasnya gimana ya isi-isi dalamnya. Yang pasti aku mendapatkannya ini di Lazada. Waktu itu lagi free sale, aku cuma mendapatkan harga 48.000. Waktu itu udah sama ongkirnya. Mending nggak sabar lagi, kita lihat gini. Tampaknya nggak tahu dalamnya gimana. Dari kotaknya pun bagus, keras. Jadi selama ini aku suka nonton film di handphone. Aku merasa bingung gimana cara megangnya biar nyaman. Terkadang saya lihat di referensi-referensi untuk nonton, ada sebuah alat kayak ini, VR box. Jadi kita kayak pakai kacamata gitu, handphone kita ditaruh di dalamnya. Jadi kita nonton kayak layar lebar. Sangat membantu bagi kalian yang ingin beli. Aku saranin ya kayak gini. Gak tau juga sih dalamnya gimana. Yang pasti dengan harga budget lo, insya Allah gak mengecewakan. Dari box aja gak mengecewakan. Ada garansi. Oh ya, by the way, ini dibuat di Tiongkok ya. Tiongkok. Buatannya Tiongkok, lihat. Tiongkok. Terus warnanya hitam. Ya, nggak sabar lagi buatnya. Gimana caranya? Oh, diginiin ya dari bawah. Sorry guys. Susah sekali. Wow. Apa dia? Kita lus-lus. Wow, ternyata ada kayak gini lagi. Wow. Di dalamnya ada kayak pembersih, kayak kacamata tuh ya, kayak pembersih kacamata. Dan buku petunjuk ya. Kita lihat bukunya. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa, ada bahasa Cina, ada bahasa Indonesia. Oke, baiklah. Penting, kita geserin dulu. Kita buka. Aduh, ininya. Betul nggak ya? Deneng-deneng. Kita lihat kayak gini ternyata. Kita tampak belakangnya. Nah, kayak gini. Sama persis kayak kacamata kalau kita pernah nonton di bioskop, kalau lagi yang dapat 3D. Tampak kaca belakang. Terus gimana ya cara pakai ya? Terus ini tampak gini. Oh, dia kayak gini guys. Tampak kayak gini. Nanti handphonenya ditaruh di sini.
dan kita lihat dari sini. Handphonenya taruh di sini dan kita lihatnya dari sini. Kayak kita pakai sini kepala. Jadi nanti yang memisahkan ini kaca ini. Sip sih, nggak ngecewakan, nggak ngecewain banget. Walaupun harganya, oh iya ternyata ini diproduksi sama Lenovo. Nah, Lenovo, produknya Lenovo guys. Lenovo ANTVR design for Lenovo. Jadi salah satu produk, berarti ini salah satu produk Lenovo. Lihat guys. Ya, cara. Nanti sangat bagus lah, nggak ngecewain. Insya Allah nggak ngecewain, walaupun harganya hanya 48.000, nanti nggak ngecewain. Oh ya, nanti contohnya akan aku kasih videonya. Mungkin sekian unboxing dari saya tentang VR box ini. Bagi kalian yang mau beli, silakan, saya rekomendasi juga. Harganya juga murah. Dan kalau harga aslinya saya lihat sebenarnya ini harganya 200.000 kurang lebih kalau kita. Tapi saya beruntung level sale cuma memberikan 48.000 dari Lazada. Terima kasih Lazada. Packingnya bagus, boxnya bagus. Saya recommended banget bagi kalian yang suka nonton di handphone tapi susah, capek untuk megang. Bagus banget untuk kalian. Mungkin ini cukup dari saya. Oh ya, bagi kalian, menurut kalian ini bagus, silahkan beri like, share kalau menurut kalian penting, share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, tolong subscribe. Aku kasih waktu 5 detik. Terima kasih. Saya yakin kalian telah subscribe channel aku. Yang subscribe channel aku, kalian mendukung penuh channel aku. Salam dari saya, Aka Vlog. Bye-bye.